Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berada di loket PT ALS Palembang. Loket ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9 Palembang, teman-teman. Adapun nomor teleponnya 0711-421-215 atau HP 0812-765-3367. Ini loket yang open 24 jam, teman-teman. Karena bus ALS yang melintasi kota Palembang ini 24 jam, teman-teman. Ini mendarat satu unit ALS, ALS 326. Sewanya ramai ini, teman-teman. Sepertinya ada rombongan ya. Sepertinya rombongan mahasiswa ya, teman-teman. Tiba di loket ALS Palembang. Ya, alhamdulillah ya, berkah buat krunya. Nah, ini ada unit MPM Andoyo. Solo. Jadi unit ini Medan Solo ya, teman-teman. 326. Hah? 326. Solo. Eksekutif. Kota Solo ini, teman-teman. Sana Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman. Di suasana malam hari di Jalan Soekarno-Hatta. Tepatnya Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9 Palembang, teman-teman. Nah, ini dari loket ALS. Menurunkan sewa ya di loket Palembang. Oke, teman-teman, ini ada rombongan mahasiswa dari Sumatera Utara ya. Mereka ini mau KKN di Bangka ya. Jadi malam ini mau nginep dulu di asrama haji. Kebetulan asrama haji tidak jauh dari Simpang 4 Leoper di bandara ya, teman-teman. Mereka memutuskan jalan kaki para mahasiswa ini, teman-teman. Tujuannya ke Solo ya, teman-teman. Langsung turun separuh dewanya, teman-teman.
Jadi untuk ke Solo unit ini masih 1 hari 1 malam lagi teman-teman. Besok pagi nyebrang, berarti lusa teman-teman. Tiba di kota Solo. Oke teman-teman, ini tampilan dari samping sebelah kirinya teman-teman. Ini sewanya langsung habis ya teman-teman. Rombongan mahasiswa Sumatera Utaranya sudah turun. Mudah-mudahan nanti ke depan ada tambahan sewa dan paketnya ya teman-teman. Nah ini masih cukup jauh perjalanannya menuju kota Solo teman-teman. Nah ini teman-teman, unitnya sudah dibersihkan ya. Seperti biasa kalau tiba di loket, sampah-sampahnya dikeluarin. Tapi ini sewanya sudah mulai lenggang teman-teman. Nah rombongannya sudah turun. Ini lagi istirahat cincunya, krunya. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Oke teman-teman, ALS 326 akan segera diberangkatkan. Nah ini ada Om Riki, Om Yanto, petugas loketnya teman-teman. Masih lumayan sewanya teman-teman, tapi yang jelas sudah longgar ya. Alhamdulillah, kita doakan unit ini ada tambahan sewa dan paket di perjalanan ya teman-teman. Berkah buat seluruh kru. Kita doakan lancar di perjalanan teman-teman, tanpa kendala satu apapun, tiba dengan selamat di kota Solo. Oke teman-teman, ALS 326 segera diberangkatkan. Nah, maju dulu teman-teman. Oke teman-teman, selamat jalan ALS 326 Patah Solo. Sekian video kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan komen YouTube Bagas Family Official.